Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Asma Musika. Di video kali ini saya akan coba belajar bersama membahas tutorial melodi tek vokal atau melodi instrumen. Bisa juga disebut melodi pengganti suara vokal lagu dari milik Jabang Haji Roma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai. Tutorial ini saya khususkan untuk para gitaris pemula ya. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya sekarang. Oke. Untuk nada dasarnya seperti biasa saya mainkan di nada dasar A minor. Pertama kita bahas untuk tutorial melodi tek vokal di bait pertama. Untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Melodinya seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama dimulai dari senar ketiga, dimainkan seperti ini di fret ke-7. Oke, untuk gerakan selanjutnya seperti ini. Dimulai dari senar 3 di fret ke-9. Terus senar 2 di fret ke-8. Di hammer on. Naik lagi senar 3 di fret 10, kemudian geser ke fret 7. Terakhir di fret 9. Jadi oke, kita perlambat lagi temponya. Oke, kita gabungkan dari bagian pertama. Kemudian. Oke, tinggal diulang 2 kali saja ya gerakan ini. Oke, bagian selanjutnya. Dimulai dari senar 3 di fret 9, terus senar 2 di fret 10, terus senar 1 di fret 8. Jadi kemudian naik senar 2 di fret 10, terus senar 1 di fret 10, terakhir senar 1 di fret 8. Jadi ulang lagi. Kalau dimainkan agak cepat temponya seperti itu. Kita perlambat lagi temponya, perhatikan. Oke, lanjut. Setelah itu ada bagian seperti ini. Oke, seperti itu gerakannya, langsung saja kita bahas. Dimulai dari senar 3 di fret 9. Gerakannya hampir sama seperti gerakan sebelumnya. Kita ulang lagi. Oke, lanjut gerakan selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas. Dimulai dari senar 1 di fret 7, dimainkan seperti ini. Kemudian geser senar 1 di fret 10. Baik lagi. Naik senar 2 di fret 10. Ke fret 8. Slide ke fret 10. Jadi
Oke, coba kita ulang lagi dari bagian awal. Oke, bagian selanjutnya gerakannya hampir sama untuk di awalnya seperti gerakan tadi, seperti ini. Bedanya di sini. Oke, kita bahas untuk perbedaannya saja ya. Yang bedanya saja seperti ini. Dimulai dari senar 1 di fret 7, dipetik seperti ini. Next, senar 3 di fret 9. Jadi kita ulang lagi dari bagian awal. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Oke, lanjut. Baik, lagi ke bagian bait pertama tadi seperti ini. Diulang 2 kali. Oke, perbedaannya di situ di ujungnya. Kita bahas saja. Bedanya di sini. Oke, kita bahas perbedaannya saja ya. Dimulai dari senar 3 di fret 9 ke fret 10, turun senar 2 di fret 8, kita hammer on, kita slide ke fret 11. Jadi kita ulang lagi, kemudian dimulai dari senar 2 di fret 11 ke fret 10 ke fret 8, naik senar 3 di fret 10 ke fret 9. Jadi coba kita ulang saja ya, dari bagian awalnya sampai bagian terakhir tadi. Oke, saya ingatkan lagi, di video ini saya hanya membahas tutorial melodi tek vokalnya saja. Karena untuk tutorial melodi intro awal, isian-isian melodi, dan juga melodi tengahnya, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Silakan para sobat tinggal dicari-cari saja di channelnya Asep Afrikan. Saya sudah pernah buat untuk tutorial melodinya. Oke, sekarang kita coba bahas untuk tutorial melodi tek vokal di bagian rap yang pertama. Kita mainkan terlebih dahulu untuk notasinya, kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja kita mainkan dengan tempo pelan-pelan saja. Dimulai dari senar 3 di fret 9 dimainkan seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Lanjut. Dimulai dari senar 1 di fret 8. Naik senar 2 di fret ke 10. Ke fret 8. Naik senar 3 di fret 9. Geser. Terus senar 1 di fret ke 10. Jadi oke, jadi gerakannya seperti ini. Oke, kalau digabungkan gerakannya seperti ini. Kita gabungkan dari bagian pertama. Kemudian
Oke, coba kita gabungkan dari bagian pertama. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung disambung dengan kakak seni. Oke, gerakan seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Oke, gerakan itu diulang 2 kali ya. Lanjut setelah itu ada gerakan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas. Dimulai dari senar 2 di fret 10, terus senar 1 di fret 12, balik lagi fret 10, kita ulang lagi, kemudian kita ulang lagi, terus senar 1 di fret 13, 12, 13. Gerakan ini diulang 2 kali ya, jadi. Seperti itu, lanjut lagi, disambung lagi, gerakan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas, dimulai dari senar 2 di fret 10. Jadi gerakan ini disambung ya. Kemudian dimulai dari senar 1 di fret 7. Oke, coba kita ulang untuk bagian rednya ya. Diulang 2 kali. Langsung disambung. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila permainan melodinya masih kurang pas dan juga masih banyak salahnya, harap malu saja. Karena saya juga masih pemula, sama masih dalam tahap belajar. Di sini saya sekedar hanya ingin berbagi dan juga membantu kepada para sobat yang sedang belajar mencari melodi tek vokal lagu ini. Oh iya, saya ingat lagi, untuk susunannya silakan tinggal susun saja sendiri, disesuaikan saja dengan versi aslinya. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.